अच्छा है ऐसा रात झपट्टा मार रहा है ठीक है Delapan barule itu kentang yang masih kecil-kecil ya baby ya. Nah oke, jadi tadi kita udah jalan dari ujung sampai ujung, kita cobain beberapa minuman ya sama review di daerah-daerah sekitar sini. Sebenarnya sini banyak hal yang menarik-menarik lagi teman-teman, di antara yang lainnya itu ya yang pastinya banyak tukang jualan ya. Tadi ya jualan buah, kayak ada banyak yang jualan pisang di bawah flyover sama suara kereta api ya. Itu sebelah sana tuh keretanya. Apa kan di? Ya, kereta ini nih. Iya, kemotan. Sama sebelah sini banyak jualan buah ini ya. Sama banyak penjual makanan-makanan yang lainnya yang ada di sini ya. Coba kita mau jalan ke sana dulu. Sorry. Ini udah mau maghrib, jadi padat ya, biasa banyak klakson karena orang baru balik-balik kerja kayak gitu ya teman-teman. Ngejahit pinggir jalan emang dia. Tukang jahit pinggir jalan. Jadi kalau di India masih banyak banget tailor street gitu ya, karena memang orang nih jago di dalam bidang jahit menjahit kayak gitu. Jago kan? Iya. Pak Arimu minat jadi tukang jahit nggak? Kalau mandi misalnya. Kalau mandi mau. Kalau mandi mau ya. Oke. Jadi ini kita di bawah flyover sama di samping kita nih rel kereta api. Ada. Temen Bang Hadi di sini. Acoy, raja pertama. Diserang ya. Jauh ya. Are ye. Are ini yo mau danger. Apa friend kan? Friend. Iya ya aja dia. Aduh. Dikejar kita ya. Luar biasa. Meriah monyet-monyet di India nih. Sedingin banyak monyet. Tadinya kalem dia. Iya. Pas dideketin ngamuk dia. Ya iya sih wajar ya. So di sini banyak orang yang menggunakan apa nih abang nih? Ini bawa ini dia. Bawa itu ya. Dijadiin jalur utama buat motong jalan dari seberang sana ke sini gitu ya, buat masuk ke perkampungan sini. Ini sebelah sana itu jalan utama, sebelah di sini juga ada masuk ke jalan perkampungan. Cuma ini buat pejalan kaki asli emang ya, buat pejalan kaki. Cuma digunakan mereka itu buat naik motor. Kalau nggak macet sih oke ya. Cuma kalau lagi rame gitu tentangnya kan, wah ini sangat-sangat mengganggu buat pejalan kaki kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, jalan lagi Bang Di. Karena ini seru banget ya, wajib banget kita keliling-keliling. Sana, sana. Kapan juga nanjak. Oke. Ini udah mau jam 6. Suasananya pun udah gelap-gelap kayak gitu ya teman-teman ya. Ini di bawah kita nih rel kereta. Rel kereta. Jadi ini stasiun kereta api yang tujuan ke Delhi, Lucknow ataupun mana ya? Kalau Aligarh nih di sini tempatnya ya. Kalau di kampus kita deket dari stasiun kereta Bang dia. Jadi kalau kita mau kemana-mana tuh gampang ya. Dan murah. Dan murah. Ke Delhi berapa tiket Bang? 100 rupiah. 100 rupiah ya? Oke. Ke Delhi 100 rupis atau setara dengan 20.000. Ke Delhi itu kisaran 3 jam setengah ya perjalanan ya. Kalau ke Lucknow itu ya biasa kita beli tiket kisaran antara 500, 600, 700 ya, rupis kayak gitu. Dan perjalanan antara 6 sampai 7 jam kayak gitu. Jadi di sini banyak orang
yang baru balik nanjak-nanjak buat ke kampung mereka, ke rumah-rumah mereka gitu ya. Luar biasa banget. Ngapa-ngapa. Ini kalau kita bawa motor kita dari tadi seru nih Bang dia. Iya. Lah, berarti ini tembusnya ke jalan sana ya? Dari lurusnya ke Maiden City ya. Oke. Okay. Jadi tembusnya ke daerah City. Kalau teman-teman tahu City bagian mana ya? Kali aja teman-teman yang tahu gitu kan. Ini udah makin gelap kalau di bawah flyover, awannya ketutupan kayak gitu. Cuma ini oke. Semoga teman-teman masih nyaman nontonnya ya. Kalau di sini nih banyak toko-toko sepatu ya. Sepatu, kain-kain sari. Kain sari yang paling the best yang sebelah sini. Kain sari semua. Oh, ini di. Ini ada yang paling besar ya. Ini keren banget. Oke, okay. Jadi aku rencana pulang nanti sih banyak mau bawa-bawa kain sari ya. Jadi buat teman-teman yang mau bisa di PO ya, bisa di OP, bukan PO, OP, open order. Nanti kita list dulu buat beberapa orang yang sudah pesan gitu ya. Ada jual pinggir jalan. Baik, ini agak ngos-ngos aja. Lumayan di ngilangin lemak. Ini juga banyak sari-sari gitu ya. Sama baju-baju nikahan kayak gitu. Ini kalau kita jalannya di sore hari, ini lebih bagus dan ramai tentunya. Asli. Ini bagus-bagus semua. Untuk para cewek-cewek yang beli-beli kain kayak gini, pada bahagia mereka. Asli ngap-ngapan. Ada jajanan juga. Tunggu jajan. Kita gimana? Pandra ya, one black. Ada apa? Jajan Barule ya. Barule namanya. One black ya. Thank you.
miskin. Tanya siapa? Udah dapat barule. Barule itu kentang yang masih kecil-kecil ya, baby ya. Baby potato. Sama ada cabai hijaunya ya. Sama dikasih masala. Tuh, masih panas nih, garam. Ini aslinya enak. Jadi kentangnya tuh benar-benar masih berasa manisnya ya. Sama gurih-gurihnya di luarnya nih, kulit-kulitnya itu kan masih ada kulitnya nih. Jadi pas dipenyet, kulitnya matang. Enak. Kita beli segini harganya Rp20 atau Rp4.000. Yang beli ramai banget Bang ya. Padahal ini tempatnya nyempil, asli nyempil kali ini di bawah lorong. Ya kan? Samping cuman jalan kecil. Motornya. Cakep kotor abang tuh ya. Di atas ini ada jembatan. Ya flyover, intinya flyover buat jalur kendaraan di atas. Tapi hebatnya pembelinya tetap ramai ya teman-teman. Dari mana ya? Kayaknya habis belanja, ya kan? Belanja, jajan. Kamu bayar. Ya?
Kita udah bayar. Saatnya kita cabut ya. Kita mau jalan ke gang sini dikit. Minta inventaris ya. Upati ya? Color body ko ang sakya ito at kamera. Yeah, maybe. Price ka ba ito kitne? Barapachas. Berapa? 1,500. 1,500 ya? Boli ya? Sige. But next time eh. Thank you. Ya yeah, memang gitu sih. Pas bang ding. Varian-varian dari kain sari itu beda-beda. Ada yang 1000, 1500, 2000 sampai yang paling mahal. Itu bahkan ada yang sampai 5 juta itu. Iya ada, 10 juta ada bang dia. Asli. Yuk, kita jalan lagi. Oke, jadi kita udah selesai jalan-jalan, sama kita review juga daerah-daerah sekitar. Tadi kita nemu jajanan juga ya, Barule namanya. Barule itu baby kentang, kayak gitulah. Oke. Mungkin segitu aja dulu karena kita udah di penghujung jalan nih bang dia. Ya. Ini benar-benar udah di penghujung jalan banget. Ini juga udah terlalu jauh mainan kita. Karena udah maghrib juga teman-teman ya. Mungkin segitu aja dulu video kita kali ini. Thank you banget teman-teman sekalian yang udah nonton. Semoga sehat-sehat selalu, lancar segala urusan dan rezeki buat teman-teman sekalian ya. Jadi saya Ilmi pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan di video kali ini ya. Pokoknya semoga teman-teman enjoy nontonnya dan setidaknya tahu seputar wawasan dan kehidupan yang ada di India khususnya. Jadi saya dan Bang Hadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Macet tuh.